saya Muhammad Alus bin Hamri, pengurus Nirano Agro Farm. Alhamdulillah, Nirano Agro Farm dah tertubuh hampir 5 tahun dan Nirano merupakan satu simbol muafakat kepada ahli keluarga kita. Dan alhamdulillah, kini Nirano boleh dikenali oleh penggemar-penggemar madu kelulut dan pelancong-pelancong dari dalam dan luar negara. Dan kini kita berbangga kita mempunyai hampir 220 lok kelulut dan 90% daripada spesies Hetitiguna itama, dan selebihnya adalah daripada spesies-spesies yang race, contohnya seperti Genio Tiguna Lactea Fasciata ataupun Saus Rawak yang hanya boleh didapati di Kepulauan Borneo sahaja. Dan kita juga mempunyai spesies yang agak menarik, iaitu spesies kulit emas yang kita panggil Lepido Tiguna Terminata. Dan kita juga mempunyai kepelbagaian spesies-spesies kristal, okay, seperti Tetigona Binghami, Tetigona Bidua, Lophotigona Canifrons dan Tetigona Apicalis. Dan inilah menjadi kekuatan kepada Nirano kerana mempunyai kepelbagaian spesies dan menjadi tarikan utama kepada pengunjung-pengunjung yang datang melawat ke Nirano Agro Farm. Okay, kita bermula secara hobi, bermula dengan 2 lok sahaja. Tetapi pada tahun 2014 kita memandang industri ini mempunyai satu nilai yang tinggi dan mempunyai pasaran yang luas. Tetapi konsep kita buat kepada lebih kepada pelancongan, iaitu agrotourism, iaitu pelancongan desa. Dan alhamdulillah mendapat perhatian, mendapat tarikan utama di Sematan khususnya di Sarawak. Dan hampir 4 tahun kita beroperasi. Okey, kini kita telah menerima pengunjung hampir 40,000 orang. Okey, daripada Malaysia. Dan yang kita tak jangka daripada pengunjung, daripada pelancong-pelancong daripada luar negara, contohnya seperti China, India, Korea, Thailand dan pelbagai dari negara-negara Eropah yang lain. Kini kita mempunyai hampir 220 hive itama dan setiap bulan kita harvest hampir 100 hingga 120 kilo untuk madu kelulut jenis itama sahaja. Dan alhamdulillah, pasaran kita lebih tertumpu kepada pasaran tempatan dan pasaran luar daripada pelancong yang hadir ke Nirano. Dan kita mendapat satu tarikan daripada peternakan dalam ego pelancongan desa lah. Untuk makluman anda, okay, pengunjung yang hadir ke sini, anda boleh melihat secara dekat spesies-spesies yang ada di Indomelaya. Contohnya spesies yang jarang kita jumpai, contohnya seperti Saus Rawak, iaitu Genio Tiguna Lactea Fasciata, hanya boleh didapati di Kepulauan Borneo sahaja. Dan ini menjadi satu tarikan utama kepada pelancong asing untuk melihat secara dekat spesies ini. Okey. Dan yang kedua, pengunjung yang datang ke Nirano Agro Farm boleh menyedut secara langsung, direct, okey, madu kelulut daripada sarang kelulut menggunakan straw. Dan kita hanya mengecas kepada pengunjung RM3 sekantong dan masuk adalah percuma. Okey, ini aktiviti kita kat Nirano Agro Farm, menyedut madu kelulut. Nanti tersejuk tu sekali. Okey. Secara sekali. Terus. Tak tersejuk tu sekali. Tak. Okey, cuba dulu. Okey, rasa dia masam-masam manis. Daging masih sedap. 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 Okey. Okey. Fresh. Sempat. Original. Saya rasa bertenaga. Okey, sedut lagi. Habiskan. Lagi. Oh, habiskan ni. Okey, habiskan. Sayangilah madu. Okey. Sedaplah. Ini sap di ujung straw. Tak apa. Okey. Bagaimana? Sekejap. Khasiat madu kelulut ni banyak. Okey, tapi sebenarnya kelulut ni adalah satu, madu kelulut adalah satu suplemen, okey, untuk antibody kita. Okey, dan dia mempunyai pelbagai khasiat. Contohnya seperti boleh untuk penyakit, siapa-siapa yang mempunyai masalah penyakit asma dan pelbagai penyakit-penyakit yang lainlah. Okey, kita ada buat pelbagai produk-produk hiliran, contohnya seperti sabun madu kelulut. Dan yang terbaru kita membuat popia madu kelulut. Okey, popia madu kelulut.
Dan tahun lepas, alhamdulillah, kita mendapat permintaan yang tinggi semasa kita menyertai MAHA 2018 di Serdang dan mendapat perhatian daripada pelbagai pihak dan agak lumayan penjualannya. Okey, kita mengambil inisiatif, kita menggunakan media sosial dengan komprehensif. Okey, kita mempunyai laman sendiri dalam Facebook, okey, Nirano Agro Farm, dan laman Instagram kita Nirano Agro Farm, termasuk dengan Twitter Nirano Agro Farm, dan kita mempunyai laman web sendiri niranoagrofarm.business.net. Itu adalah satu kaedah kita untuk memperkenalkan Nirano Agro Farm di mata dunia. Kematangan madu adalah mula dari 1 bulan, tetapi kita mengambil proses hampir 2 bulan untuk mematangkan madu tersebut, dan setiap 2 bulan kita akan melakukan penuaian madu. Okey, dan kita mempunyai SOP yang standard untuk semasa kita harvest madu kelulut, dan setiap bulan kita dapat menuai hampir 100 kilo hingga 120 kilo lah untuk madu kelulut jenis Itama. Kita hanya bekerjasama dalam family, okey, sebab ini adalah business family, dan kita masih berpadukan kepada simbol Nirano, iaitu manfaat keluarga, dan semuanya adalah daripada ahli keluarga sendirilah. Apa yang penting adalah kerjasama daripada pihak keluarga, dan setiap hari kita buat penyelenggaraan di kawasan sekitar Nirano, iaitu kita menjaga kebersihan di kawasan sekitar kawasan ladang kelulut ini, bagi menjamin kebersihan di kawasan kita dan menjamin kualiti madu. Okey, kita tak nafikan di luar sana banyak pengusaha madu kelulut. Okey. Apa yang kita janjikan adalah madu kita adalah madu yang asli, dan madu kita adalah rohani, bukan proses honey. Dan kita menjanjikan satu produk yang berkualiti, okey, dan madu dari pelbagai spesies yang tak ada dekat luar. Produk kita adalah satu produk yang asli, okey, dan madu kelulut yang kita tawarkan adalah berbeza daripada madu kelulut yang ada di pasaran. Dan apa yang kita janjikan adalah satu produk, okey, yang boleh memberikan kepuasan kepada pelanggan. Okey, memang tak dinafikan, mengikut statistik, hampir 80% produk-produk yang berasaskan madu, okey, tak kisah daripada madu kelulut ataupun madu lebah, okeylah, adalah tiruan, hampir 80%. Tetapi kita di Nano Agro Farm adalah 100% asli. Okey, dan ini adalah menjadi satu kekuatan kepada Nirano, dan penjenamaan Nirano sekarang ini dapat mendapat tempat di hati pengguna. Secara fizikal ya, madu kelulut ni agak cair, okey, sebab untuk madu yang raw, kadar kandungan air untuk madu kelulut jenis Itama adalah sekitar 30 hingga 35%. Dan warna yang gelap menandakan madu kelulut tu mempunyai antioksidan yang agak tinggi. Okey, dan satu lagi, rasa madu kelulut adalah masam-masam manis, dan itulah menjadi satu keunikan kepada madu kelulut di Borneo. Tips untuk pemakanan madu kelulut, okey, setiap pagi amalkan 1 sudu madu kelulut sebelum sarapan, dan malam sebelum tidur kita amalkan 1 sudu madu kelulut sebelum kita masuk tidur, dan amalkan menjadi satu amalan kita, dan insyaallah pelbagai penyakit boleh kita atasi. Inilah pendekatan kita di Nirano Agro Farm yang kita konsepkan agrotourism. Kita memberi pendidikan kepada masyarakat tentang kelulut dan produk-produk kita lah. Ini adalah kekuatan kita. Yang ni lagi mahal daripada yang ni lagi mahal. Ya. Dan di samping itu kita juga memberi pendedahan dan maklumat kepada pengunjung supaya mereka sendiri dapat membezakan okay, madu yang sebenar dengan madu yang tiruan. Sebab kita di sini bukan saja pengunjung boleh membeli, tapi mereka juga boleh merasainya secara langsunglah. Okey, yang kita sekarang ni berada di Galeri Nirano. Apa yang menarik di sini adalah penggunaan pembinaan Galeri Nirano menggunakan botol plastik dan bahan-bahan kita semula. Dan insya Allah akan dijaga siap pada penghujung tahun ini.
dan kita jangkakan kedatangan pelancong dan pengunjung ke Dinano Agro Farm akan bertambah. Dan di sini kita boleh lihat pelbagai tudung botol yang ada. Ini adalah satu aktiviti yang bakal akan diadakan di Galeri Nerano, dan konsep ini adalah lebih kepada Education 3R Agrotourism yang menjadi satu tunjang kepada agro pelancongan desa pada masa akan datang. Okey, konsep rumah ni adalah rumah terbalik, dan kita berharap akan siap pada penghujung tahun ini. Dan seandainya akan siap nanti Galeri Nerano Galeri Nerano adalah satu-satunya rumah yang dibina menggunakan botol plastik terpakai, dan ini adalah menjadi satu keunikan kepada Galeri Nerano. Kita memandang Nerano bukan satu badan, tapi memandang satu Nerano adalah satu nama yang kita boleh bawa kepada dunia, iaitu kita lebih fokuskan rural to global. Okey, rural to global. Dan insya-Allah penjenamaan Nerano itu sendiri bukan sahaja kita jenamakan atas produk-produk yang berasaskan semadu, tapi kita akan menjenamakan jenama Nerano dari segi perkhidmatan dan produk-produk yang akan datang, insya-Allah.